Menjak tahun berapa, Pak? Tahun 77. Putus Bapaknya jualan sejak 77. Jualannya gamung gitu. Gamung. Biasanya dapat bajunya dari mana aja, Pak? Itu biasanya ya dari ada panggilan dari rumah ke rumah. Yang itu langsung pemakai dari ke rumah dipanggil ke sana. Ya kadang-kadang ya orang-orang itulah cari ke rumah dibawa ke sini. Oh, tapi Bapak seringnya jemput bola ya? Iya, ke rumah-rumah. Jemput bola ya. Oh. Kalau saya, tapi yang lainnya sih saya nggak tahu. Oh. Bapak biasanya apa aja Pak yang dijual? Yang dijual apa aja ini? Ya, ini ada baju, ada celana, ada jas, ada jaket aja seperti pakaian-pakaian. Pakaian umum ya? Pakaian umum. Oh. Boleh Pak dibuka aja Pak? Apa, bisa, bisa. Berarti kalau ramai biasanya pas puasa ya Pak ya? Iya. Ya, dulu kalau waktu tahun-tahun sebelum pandemi 80 enggak 80 ke atas 2 bulan kurang 2 bulan aja lebaran sudah ramai. Tapi emang dulu di jalan sini emang jadi sentra buat baju-baju bekasnya ya Pak? Iya, iya. Ada berapa? Di jalur inilah. Dulu sih ada orang 30-an orang. 30 penjual? Iya, tapi udah sama meninggal. Oh, nah, gitu. Sekarang tinggal berapa, Pak? Sekarang tinggal berapa? Ya, paling tinggal 7 apa berapa ini. Bilangan, bilangan, bilang barangnya siapa, kapan bilang merek ya? Kalau pertama merek, merek ya. Terus warna lah, udara apa enggak, terus barang paling apik sih tahu jenangan uli apa merek apa nangkain yang ada? Itu Cardinal. Cardinal? Oh, oh. Itu biasanya menjelang lebaran, apa menjelang Idul Fitri, itu biasanya banyak yang jual. Itu dengan harga murah mungkin di anak kos-kosan atau segala macam lah. Cuma ngasih-ngasih nih harganya. Pas dia jual kita belinya harganya sering emang mas nyari baju bekas ya sering udah jadi rutinitas juga ya biasanya sih kadang kalau kita butuh apa mari kita larinya ke sini karena kayak jelang lebaran apa anu biasa ini kalau hari biasa sini sering mendingan Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.